Kabar perceraian Ari Lasso dan Vita Desi setelah 25 tahun menikah mengundang perhatian netizen. Publik pun penasaran dengan sosok perempuan yang telah mendampingi musisi tersebut selama lebih dari 2 dekade itu. Melalui akun Instagram miliknya, @ari_lasso, Ari mengonfirmasi perpisahan ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 pada Februari tahun 2024. Sahabat Ahmad Dhani itu memilih untuk tidak mengungkapkan alasan spesifik dari perceraian mereka. Dia hanya menyatakan bahwa keputusan ini telah disepakati bersama dengan dukungan dari anak-anak. Vita Desi memiliki nama lengkap Vita Desi Catur Purnama. Dia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan memeluk agama Islam. Pada 1999, Vita Desi resmi dipersunting Ari Lasso. Pernikahan mereka menarik perhatian karena berbeda keyakinan. Sebagaimana diketahui, Ari Lasso adalah seorang non-muslim. Meski beda agama, rumah tangga mereka nyaris tak pernah diterpa kabar miring. Dari pernikahan yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade ini, mereka dikaruniai 4 anak yang diberi nama Aura, Audra, Abraham, dan Alexandra. Vita juga dikenal sebagai pendamping yang selalu mendukung karir Ari Lasso di industri musik tanah air. Dia setia mendampingi sang suami, terutama ketika pasangannya harus melawan kanker. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.